back to the comment. Ono apa to, Pak? Ora ene apa-apa. Jadi suatu saat, di masa lalu, iya kita pernah membuat segmen tentang zomblo. Zomblo. Iya kan? Iya. Tentang jomblo, makanya kita bikin lagi, tapi kali ini segmen untuk orang-orang yang single. Kali ini kan kita ngebahas tentang single, makanya kita harus mengundang seorang wanita cantik yang kebetulan single. Ini dia, Winda Hair. Winda Khair, mohon maaf ya Winda ya, kalau yang cantik datang begitu panjang. Iya. Winda, apa Winda. Kabar Winda? Baik, Alhamdulillah. Mas Dana. Iya Pak. Tadi pagi, aku bangun pagi, ngeliat keluar jendela, gelap sekali. Gelap. Aku pikir mataharinya kemana? Ternyata di sini. Ya ampun. Panas dong matahari. Iya. Winda Khair, aku mau tanya, kamu pulang naik apa? Jalan kaki. Iya. Tadinya aku mau nganterin kamu, cuma nggak bisa, kayaknya surga jauh. Iya. Tapi kalau ngomong ada yang merayu, ada yang iri, loh, Pak, nggak dikasih masuk, Pak. Sikat lah. Kakak Boni. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan untukmu lebih dari sebuah kata cinta untukmu. Boni gimana tuh? Lucu. Iya. Tapi? Kok kayaknya ada tapinya? Tapi dia bisa ngeliat kesini gak sih sebenarnya? Bisa. Aku bisa ngeliat langsung ke hati kamu. Ya Allah. Kalau nggak ada gambar lo kan. Kalau kacamatanya dibuka, putih semua matanya. Kayak Undertaker dong. Tapi kita akan ngomongin tentang single happy, tapi mau ngikutin lagi quiz The Comment Throwback Thursday. Buat yang nggak nonton tadi segmen pertama, kamu kelewatan, rasain, nggak bisa ikutan quiznya. Caranya kirim foto throwback Thursday kamu, foto dari masa lalu kamu ke @thecomment_net, #thecommenttbt. Nanti kita ngomongin di akhir episode. Kamu single? Iya. Happy? Ya ampun. Happy sih. Oh, kenapa single? Karena pilihan atau karena emang belum ada yang nasib kayaknya deh. Masa belum punya pacar tuh? Apa kamu milih atau bagaimana? Karena apa ya? Karena keadaan kali ya. Keadaan yang bagaimana? Sibuk karir ya kan. Makanya dari dunia entertainment aja lah. Sibuk kuliah, sibuk kerja. Bagus kuliah tuh harus diutamakan. Top. Kuliah, the best. Punya pacar nggak? Saya punya. Mau lihat nggak yang mana? Tuh. Lagi kerja tuh. Lagi tugas tuh. Tuh. Direkturnya tuh. Itu. Yang kubisan tuh. Dan kuliah. Punya pacar? Saya nggak punya pacar. Kasih tahu Pak. Punya istri. Kita lihat kelakuan orang-orang yang seperti Winda ya. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Iya. Tapi menurut kamu single itu menyedihkan apa enggak? Terkadang menyedihkan, terkadang menyenangkan. Menyedihkannya kenapa, Non? Ya, menyedihkannya kalau lagi sendiri ya ngobrolnya sama tembok. Loh, catat ya nomor telepon Dut Endut ya. Iya. Mau ngobrol sama yang mana aja, obrolan tentang apa mereka bisa ya. Kamu gak perlu sendirian lagi. Betul. Iya, iya. Tetapi ada loh yang namanya manfaat jomblo itu ada. Masa, Pak? Mari kita lihat.
Tiga manfaat menjadi seorang jomblo. Yang pertama, bebas jalan sama siapa aja. Yang kedua, isi dompet dikeluarkan untuk hal yang lebih berguna. Yang ketiga, selalu terlihat kece. Kece biar. Iya. Tapi memang ternyata emang ada headline serius tentang manfaat jomblo membuat badan sehat. Coba kita tanya kamu, ada nggak manfaat yang kamu sukai dari single itu apa? Aku lebih bisa fokus sama diri aku sendiri sih. Jadi nggak harus mikirin orang, terus memikirkan kebahagiaan. Egois ya? Egois ya? Kamu tuh mikirin diri kamu sendiri, sementara orang-orang juga mikirin kamu, tau nggak? Egois. Coba kita lihat yang benar ya. Headline-nya. Nih, 5 manfaat kesehatan menjadi jomblo. Menurut artikel di internet, jadi single itu bermanfaat bagi kesehatan. Peduli kesehatan tubuh. Oh, jadi iya bener gak? Jadi peduli kesehatan tubuh, tidurnya lebih bener atau? Iyalah. Oh iya? Jadi jam tidur juga gak berkurang, gak ada berantem-beranteman, lebih sehat. Gak ada telepon-telepon sampai jam 2 pagi. Iya, buang-buang pulsa. Loh enggak, kalau kamu pakai provider tertentu ada yang jam kalong. Lala. Oh, sering pakai ya? Sering. Gak pernah sih. Saya nggak punya HP. Coba kita lihat yang kedua. Yang kedua ini tidak mudah stres ya. Tidak mudah stres. Benar apa tidak? Tidak mudah stres. Antara benar sama enggak sih. Karena kalau kesepian kan stres juga ya. Loh kamu kalau stres ya tidak stres. Itu stres, stres, stres. Peduli makanan. Peduli makanan. Benar nggak? Jadi lebih peduli apa yang kamu asup ke dalam tubuh. Karena kamu kan pengen tampil yahut gitu untuk melawan lawan jenis. Iya juga sih. Iya. Tapi terkadang punya pacar juga sih, peduli karena takut ntar tambah gendut ntar cowoknya ngelirik cewek lain. Yang keempat, kehidupan sosialnya tuh lebih aktif, bener apa enggak? Jadi enggak sama pacar, terus banyak teman kiri kanan. Betul, betul banget. Betul ya? Iya, kebanyakan orang punya pacar kan jadi ansos. Oh, yang kelima, enggak sering berantem. Jadi otomatis lebih sehat aja gitu secara emosional, bener juga? Iya juga sih. Benar? Benar. Berarti jomblo atau single itu bermanfaat buat kesehatan! Oke. Oh iya. Dan juga bro, enaknya jadi single tuh lo gak harus ngadepin sifat-sifat cewek yang kayak gini. Beb, jujur deh, aku gendut ya. Aku gendut kan? Nih jujur aja deh, kenapa sih bilang gendut? Tuh kan aku gendut. Iya. Bener gak sih cewek pasti kayak gitu deh. Aku gendut. Iya gak? Iya sih. Iya kan? Harapannya sih sebenarnya enggak kok jawabannya. Enggak kok sayang kamu cantik. Tapi sejujurnya kalau buat ditanya cewek gendut apa enggak? Gendut. Gue bilang kalau gendut ya gendut. Iya tapi sebenarnya pengen dipuji itu. Cewek tuh suka aku gendut gak? Enggak, kamu kalo cantik. Tuh kan kamu bohong. Ya udah kamu gendut. Tuh kan aku gendut. Nah gimana sih? Tadi. Tapi cewek kayak gitu kan pasti. Iya emang. Atau tanyanya halus kali ya, naik berapa kilo gitu kali ya. Buset. Itu menusuk di dalam. Oh iya, sorry. Berikutnya bro, kalau single itu gak perlu menghadapi keribetan pacaran kayak begini nih. Sayang, ini coklat buat kamu. Kok coklat sih? Kamu pengen aku gendut, kamu pengen aku jelek, kamu lihat sama aku pengen aku kayak gini. Suka coklat? Suka. Kakak Boni, kulitnya coklat. Kamu suka coklat? Iya. Aku suka kamu. Ya ampun bapak. Ada yang gak suka tapi kalau bapak suka dia? Istri saya. Iya itu dia. Nah buat cowok-cowok, ini kalau kamu single kamu bisa goda-goda siapa saja. Seperti yang satu ini. Aduh, oke. Referensi lagunya. Harus ya. Aduh. Wow, gampang tergoda ternyata. Iya, iya, iya. Ya. Sampai seperti Tipatkai tadi ya, mulutnya banjir ya. Kamu pernah nonton Sun Gokong? Nah, Tipatkai kalau ngeliat cewek mulutnya bleberan gitu ya. Iya. Aduh. Nah, cuma di kantor, dimanapun kamu bisa ngajak cewek kenalan, believe it or not, kalau kamu single. Nih. Kayaknya aku bakal nyesel banget kalau gak kenalan sama kalian. Siapa? Namanya siapa? Kenapa ya? Ya aku nggak rasanya kayak oh gitu nggak boleh tos dulu atau gimana gila nggak boleh tos dulu atau gimana manjat tos ambil tos yes. Kamu kalau kamu pernah diajakin kenalan sama cowok stranger gitu nggak? Pernah sih tapi nggak langsung gitu, jadi dia lewat waiters gitu nitipin kertas. Kertas bon? Bukan. Iya, bil. Bukan, dia nitipin kertas, akte nikah, surat tangan. Buset!
Tapi bro, ya, bro, enaknya jadi jomblo itu kalau ditungguin sama yang beginian pulang, aduh, coba kita lihat. Baru pulang kerja ya? Iya. Ini peluk dulu. Ya. Enak kan bro? Yeah. Raisa gitu, yang nungguin. Yeah. Ya ampun. Pevita Pierce, Modi Ayunda, Anissa Rahma, pokoknya siapapun yang kamu menurut kamu Winda juga bisa. Winda juga bisa. Enak ya. Jadi single ya Winda? Enak. Tapi menurut, enak. Tapi Winda kan single nih. Kita jadi penasaran kamu itu tipe cowoknya tuh yang seperti apa gitu. Yang dewasa, dewasa. Yang bertanggung jawab, pekerja keras. Iya, pekerja keras. Terus, udah itu aja. Udah itu aja. Bisa jadi bapaknya anak-anak. Wow. Oh. Saya terbukti anak saya 3. Iya, iya. Tapi kita punya lagu kalau emang buat single. Buat kamu single juga. Yo, ya, kamu single kan. Yeah. Kita punya sebuah lagu buat anak-anak single dimanapun kamu berada. Yoi. Check it, yo. Gue single, tetap wallace. Gak ada pacar, gak hopeless. Anti galau, anti ngenes. Tetap kece, I'm a gorgeous. Wajah tampan dari dulu. Banyak gebetan, tunggu dulu. Sambil dagi, wuh kece parah. Ku buat dia jatuh cinta. Berubah jadi Power Ranger. Buat kamu ku kalahin monster-monster. Dari kolor hijau sampai dead feather. Senyumanmu buatku lebih stronger. Single Wallace. Hit it, man. Bikin single Wallace. Biar kamu single, yang penting Wallace. Biar kamu single, yang penting Wallace. Walaupun sendiri, tapi ada yang menemani. Sahabat setia. Seekor kara terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi. Tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati. Lompat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan kehalai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia berubah badan paman dan segala apa yang ada. Walau alangan rintangan semakin panjang membentang. Single Wallace, single Wallace, single Wallace, single. Inilah yang membuat dia single. Laki-laki seperti kita ini. Makanya dia gak mau pacaran. Kenapa kamu tutupin mulut kamu? Bau ya kita. Kenapa? Maaf ya Winda. Tapi nggak apa-apa. Kamu dengar. Walaupun kamu single, kita di sini siap nemenin kamu mani pedi, mini lip tint, lip gloss atau apa pun yang kamu butuhin. Kasih lu. Pokoknya kalau di sini kamu nggak sendirian lagi. Kamu punya teman-teman di sini. Ya. Oke. Kita ini semakin menghancurkan ini image laki-laki, men. Kita tutup saja segmen ini bagaimana? Kenapa bisa ditutup? Ya, baiklah kita bertemu di segmen selanjutnya. The Comment! Secret Green! Untung di luar negeri ya. Coba kamu Ciliwung, pasti mendaratnya di kasur. Mendarat di kasur, kadang di sepatu, ya. Well, well.